Nah, teman-teman, nah kalau misalnya punya New Mega Pro, kalau misalkan asnya baret itu seperti ini ya, kering nih. Udah baret, jeduk-jeduk ya. Nanti buat ngereman ini kurang empuk resikonya ya. Itu sebelah kirinya dia rembes. Sini udah kering nih baret. Ini harus diganti satu set asnya aja, kemudian sama sealnya ya. Selongsongnya masih bawaan. Jadi seset asnya aja, jangan diamplas ataupun apa, tetap bakalan bocor. Tapi kalau untuk antisipasi bisa gunakan sabun supaya sabunnya itu tidak naik ya, jadi terpisah, daripada nanti olinya nanti kebuang semua naik. Jadi bisa gunakan pakai sabun, sabun colek ya. Kalau ini motor FI, New Mega Pro FI. Kalau yang waktu itu saya praktekkan adalah New Mega Pro seri karbu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk tentang AC yang baret ya. Pembahasan AC New Mega Pro. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.